Alright guys, welcome back my channel. Yang belum subscribe tu subscribe, yang belum like tu like, yang belum share tu share. Alhamdulillah guys, so kita dah nak masuk Ramadan. Okay, alhamdulillah ikan awanan kita yang sampai pun cantik-cantik, cun-cun melecun. Alright, kali ni tunjuk ikan awanan kita yang dalam tank ni, yang cun ni. So yang ni adalah pearl blue, banyak golden DNA dengan dia punya biru kadang-kadang hijau. Memang kesih kita tak dalam. Sebelum ni kat sini kita tak spread, ni kita tak pearl blue jap. Sebab spirit tu kita tengah balik untuk training. Ni after siap training cantik merah kita bawa balik dalam ni. Jom kita layan kat dia kat sini. So kita simpan ni dalam buat kenangan-kenangan lah. Sebab dia dalam tank ni kan, jom layan jap. Kalau tengok dia berada depan-depan, dia lagi macam syok lah. Dalam video ni, color dia, lampu, mungkin lampu tak cukup terang kot. Kalau lampu lagi terang, lagi cun. Kita tengok lampu dia depan. Okay guys. Alright, kita tengah jalan-jalan. Pusing-pusing. Dia dah lama dengan kita. Bila kita pergi dekat dia, dia datang dekat kita lah. Sebab dia macam ada dah macam insting ataupun macam kenal kita kan. So that's why bila kita nak ambil gambar dia dekat lampu bawah sana, dia tak pergi sana. Sebab kita dekat sini dia. So yang ni cu dia kasar, cu dia besar. Cu dia susu habis dah. So keluar habis, susu habis, memang cantik eh. Dia ada cross back, ha, nampak belakang, cuma tak boleh head lah yang ni. Alright. Ikan dia panjang. Dia panjang pun dia akan panjang sampai dua kaki je, kalau takkan lebih daripada kaki. Tak ada konten sangat kali ni. Just kita nak simpan ni buat memori lah. Buat kenangan-kenangan. Okay. Dia letak kat tank ni. Setiap kali kalau tukar tank dia, kita tak lah video dia untuk buat kenangan-kenangan. Okay. Cun tak cun dia. Okay, air ni memang betul-betul clean lah. Memang super clean. Memang clear pun. Okay. Media-media ni aku rasa dalam 2 tahun dah kot media yang dalam tank ni. Memang air pun cantik lah. Air pun nampak cantik. Tukar air baru pun masuk. Tukar air semua pun masuk. Air baru kan. Letak cantik kat sebab dia media ni dah apa matang. Kat dalam ni memang kita tak pakai UV light pun. Kita tak on UV light. Kita biar je. Ah, nampak? Okay, ni posisi UV light kat dalam tu memang tetap on. Media-media dia nampak ah. Penuh media-media dia. Banyak button 3 lah. Okay. Banyak button 3. So media pun lama tak buka cuci ni. Mungkin kita cuci sudut-sudut abuk bawah tu. Nanti cuci lah. Alright. Okay. Yang belum subscribe channel YouTube aku tu, subscribe okay.
di samping-samping gambar ikan arowana yang cantik-cantik, di samping-samping macam tu, kita bagi tip-tip berguna untuk menjaga ikan arowana. Alright? Alright? Kita share lah sama-sama apa kita tahu. Okay? Korang boleh komen. Kalau korang tahu lebih daripada aku, korang boleh komen kat situ. Dan insyaAllah kita boleh share sama-sama. Okay? Kita bukukan sama-sama, kita simpan sama-sama untuk kenangan kita bersama. Alright guys? Jumpa lagi dengan aku punya channel. Saya Damia. Bye-bye. Assalamualaikum guys.